Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Nah, kali ini kita ngesut malam hari ya. Oke, di video kali ini kita sudah ngasih makan di Mindo. Bahasa Indonesia ini apa ya teman-teman? Kita ngasih makan itu 2 kali, pagi sama sore. Tapi setiap kasih makan itu selalu dibagi 2 teman-teman. Jadi kalau pagi itu kita kasih konsentrat. Kemudian kalau sudah habis, kita kasih namanya silase teman-teman, silase complete feed. Baru sampai sorenya sejam 4 itu baru kita kasih rumput. Kasih rumput. Nah, nanti rumputnya dimakan habis kita kasih lagi. Jadi kasihnya itu separuh porsi teman-teman. Jadi kalau ngasih itu enggak sampai ini penuh. Kalau ini sampai penuh itu biasanya malah sisanya itu banyak teman-teman. Kita ngasih langsung separuh dulu, nanti habis jeda sekitar 1 jam atau 1,5 jam itu kita kasih lagi seperti ini teman-teman. Biar apa? Biar rumputnya itu kemakan habis, tak ada sisa. Terus lagi juga kalau malam itu ternaknya itu tidak nyanyi teman-teman. Mungkin dia nyanyi itu ketika minta tambah, sudah habis minta tambah seperti ini. Nah, biasanya tetap kita cacah dulu, kita cacah, kemudian kita masukkan ke ember kayak gini banyak, baru kita kasihkan kloter pertama, kloter kedua kita taruh di sini, baru kita tambahkan. Kalau ada sisa, besok kita ngasih makan besok teman-teman. Soalnya ini kalau pasti di kloter kayak gini tetap sampai paginya itu masih ada sisa sedikit. Paling nanti ada sisa yang keras-keras yang gak kemakan itu sedikit banget. Nggak ada kok satu ember ini. Padahal kita jatahnya setiap hari itu kurang lebih sekitar 25 ember sekali makan. Nah ini teman-teman, ternak-ternak kita lahap banget untuk makan odot, kemudian pakcong itu lahap. Mungkin teman-teman ada ternaknya itu yang tidak doyan odot. Ada loh ternak yang tidak doyan odot maupun pakcong. Di sini banyak karena tidak dibiasakan teman-teman. Jadi biasanya itu di ngarit rumput liar, dikasih rumput itu dan tidak dikasih rumput odot, tidak namen odot. Itu dikasih odot itu cuma dimakan sedikit habis itu diinjek-injek. Nah, di sini kita mau ngasih tip nih teman-teman untuk ternak yang biar dia itu mau makan rumput odot tuh gimana. Pertama dibiasakan teman-teman, memang setiap hari harus dikasih sedikit-sedikit-sedikit, kemudian dicampur nanti lama-lama mau. Apalagi kalau populasinya itu banyak, itu dia malah makin cepat. Misal ada 5 atau 10, dia enggak mau makan sendiri pasti akan mengikuti lama-lama. Kayak gitu. Kalau hanya 1 ekor sedikit ya enggak mau. Nah, ini ya. Ini nanti langsung habis semua teman-teman. Nah, ini perutnya sudah melendang-melendang. ini perutnya juga sudah melendang-melendang. Tapi dia kalau belum porsi kedua, dia itu belum diam. Jadi pokoknya makan malam, jatah malamnya itu harus habis teman-teman. Harus dikasih. Nah, potongannya seperti ini. Jadi untuk ternak itu kemakan semua. Kalau teman-teman tidak dicacah atau tidak dicoper, itu biasanya panjang-panjang, banyak yang kebuang. Percuma kita ngarit banyak-banyak, tapi banyak yang kebuang. Paling kita ngarit ini sekitar untuk sekali makan di sore hari itu sekitar 4-5 bongkok ya teman-teman. Kalau di emberi, kurang lebih kita dapatnya itu sekitar ini, sekitar 25 ember. Jadi 25 ember kayak gini untuk ternak sekitar kurang lebih sama belakang itu sekitar 80-90. Karena kita kuatnya segitu, mau dikasih 150 yang ngarit sudah capean. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah, mudah dipotong pendek-pendek kayak gini. Ini coperan dari mesin BT 5000. Ini kemakannya kan lebih enak. Nah, ini nanti sudah tidurnya. Oh iya, ini yang bunting-bunting teman-teman. Ini gede nih. Oh, gembelnya sudah rontok sendiri. Ini yang mau beranak. Itu anaknya. Baru 2 hari 3 hari tapi beratnya itu sudah 4 kilo teman-teman. Lahirnya kemarin ini tidak nimbang sih. Kayaknya sekitar 2 kilo nah setengah. Nah, ini sendiri. Ayo dihabiskan. Biasanya kalau di sini nanti tidak habis, besok kita ambil, kasihkan ke ternak pakan sebelah sana, itu habis, dihabiskan teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman, ini senangnya jadi peternak. Memang kadang kita itu sederhana banget, bikinnya sederhana, tidak mahal-mahal. Karena, iya ya,
bikin kandang mahal-mahal kalau untungnya ndak semahal itu, ndak sebanyak itu, yo buang-buang duit toh. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih telah mengikuti channel Berkah Mindo Farm. Memang nak sore hari ini, malam sih, malam seperti ini kita, saya sendiri yang ngasih makan. Kalau sore itu anak kandangnya. Jadi ya, anak kandang itu hadirnya itu di pagi dan sampai sore teman-teman. Yuk, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah, salam ngarit, salam sukses untuk peternak Indonesia. Dadah.